Okay, Avid Fishing Adventure. Okay, ini sebenarnya di Sabah. Okay, Sabah buat trip. Harap-harap trip kali ini berjalan lancar lah. So, ini pun sebenarnya tadi salah jalan. Okay, kembali kepada trip tadi. Trip kali ini special sedikit. Aku pun belum pernah. Memang trip kanai kali ini di Sabah juga. Tetapi trip kanai kali ini fresh water. Okay. Berkenaan dengan fresh water kanai ni, jarang ada orang post fresh water kanai ni. Tapi ini interesting. First time buat trip untuk fresh water kanai ni. So anda tahulah macam mana kuatnya, macam mana caranya makan, yeah. Macam mana ia punya habitnya. So mungkin ada different dengan salt water black bass atau. So ini on the way, lihat footage-footage yang akan dipaparkan lah. Okay, so harap-harap terhibur lah untuk episod kali ini. Alright. Okay, good morning, Avid Fishing Adventure. Okay, ini sampai sudah ditempatkan belapas. Airnya jernih, kawasan sini ni. So, harap-harap adalah untuk ariannya. So, target fish will be BB. Macam biasalah, ke Sabah ni. Mana ada lain juga yang ditarget, memang juga BB. Okay, harap-harap berjalan lancar semua sekali. Okay, nanti kalau ada... ada update lah. Alright. Okay, ini sampai sudah di spot. Okay, apa lagi? Start casting. Alright, harap-harap adalah. Oh, besar ya. Oh, tahu sih, masuk dalam lebih. Masuk. Lobi, aku pegang kau punya rod, kau turun. Tahniah ya, kerana hooknya patah. Diharap Abang Wi bersabar dengan Talang, oi banyak talang. Oh, lepas. Banyak. Aduh, aku lock habis tadi. Lok habis.
Ah. Aduh. Lepas, langkang. Langkang. Langkang, sudah. Siriki kau. Dua kali. Ah. Ada tapi anu dia anda banyak bukan. Yes. 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 Okay. Ini our first black bass here. I'm using Zirek Gecko. So as you can see here, Zirek Gecko top water. It's not. Okay, I'm using also Combat Beast and ATC Combat Plus. This set is really awesome. And yeah, this one. Whew, a good size black bass. Fresh water one. Ah, fresh water. Mantap. Okay, mantap. Ah, terbaik. Yes, thank you. Bibi ya? Eh, Bibi. Akhirnya penantian. Eh, dikit sini lagi, wek. Wek, dikit sini lagi, wek. Aptus. Aptus. Yeah. Oh. Nervous kah? Lihat bulan pun nervous kah? Oh. Lain cerita. Lihat bulan pun nervous dah. Oh, besar bulan sini ya. Ha. Itulah aku cakap bulan sini bukan main-main. Ada ni, ada. Oh nah. Tuh. Oh, nampak. Ha, bulan di sini boleh dikatakan tak cukup frenzy, pantang melihat apa saja. Dibuang tisu, tisu dimakan, dibuang mesin sasah, mesin sasah dimakan. Okey. Okey. Selamat datang. Ni oh besar eh. Oh inilah yang dikatakan oh masih lagi bermain di situ.
Okey, mungkin ini bulan yang terbesar 14 kilo selongsong atau wah. Dia something. Oh, besar oh. Bulan sini 100 kilo. Masih lagi bertarung di situ. Oh, cukup kuat bulan di sini. Bukan bulan Jamilah, bukan bulan Jamilah, tapi bulan-bulan inilah yang dikatakan bulan di pagar bintang. Zerik Zeppelin. Zeppelin. Hah, tu bulan yang Oi, pasalnya bulan-bulan ai. Belum kang banyak. Sama. Ya, banyak kan? Sama apa juga? Bibi juga. Bibi bulan-bulan. Tapi bulan-bulan sini mudah lepas ah. Oh. Juga mungkin betulnya. Mata kail besar, anu tajam. Pelian. Kalau pelian. Kalau pelian okay, betapa mudahnya mendaratkan bulan-bulan di sini. Kalau di alright, nice.